Datuk, adakah ada perubahan dasar daripada negara Islam ke negara berkebajikan itu selepas PAS mula bekerjasama dengan rapat dengan DAP, PKR dan membentuk Pakatan Mahkam, Pakatan Rakyat? Itu dari segi kronologinya begitulah. Tetapi saya rasa mungkin banyak faktor-faktornya. Saya tidak mengatakan faktor hanya nak menubuhkan Pakatan Rakyat itu sebagai faktor yang menyebabkan PAS terpaksa menyemak balik kedudukan, matlamat, visi, misi perjuangan dan sebagainya. Mungkin ada perkara-perkara yang lain yang difikirkan oleh pimpinan tertinggi kepada parti. Kan, eh? Tapi apapun pada saya, apapun, itu soal history. Ya? Jadi saya tak nak godam balik, nak pergi balik tentang history. Yang ada sekarang di depan saya, the fact remains bahawa sudah ada certain element of shift dari segi policy, dari segi dasar dan sebagainya. The Little Hassan wanting to put back PAS into its original point of view.